yang berada di Pasar Krian Sidoarjo ya teman-teman. Kali ini aku akan ajak kalian untuk berbagi dengan seorang nenek yang setiap hari berjualan pepaya dan sayur teman-teman. Oke teman-teman, jika kalian ingin tahu kondisi nenek tersebut, kalian harus stay tune terus dan tonton video ini sampai habis. Ba? Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak, namanya Mbak? Rinati. Mbak Rinati. Mbak Rinati, usianya berapa Mbak? Umurnya. Iya, umurnya. Jadi Mbak ini itu enggak tahu umurnya, Mbak? Oh, tidak tahu. Kucingnya dimarahi sama mbahnya, nggak boleh ke jalan raya. Ya, Kanjeng Nabi ikut. Kenapa mbah? Kanjeng Nabi. Oh. Kata mbahnya, kucing itu peliharaannya ya. Nabi Muhammad ya mbah ya? Ya. Jadi kasihan kalau sampai tertabrak teman-teman, karena ini kan di pinggir jalan raya. Mbak? Mbak, sudah siap jualannya mbak? Sudah. Teman-teman, mbahnya jualan ini loh. Ini ya. Tuh ada pepaya, pepayanya masih muda. Ya. Ya. Terus ini ya. Ada. Yang malam, yang malam. Mbahnya itu sering ngomong sama kucingnya, teman-teman. Ya, juga malam berikan. Kenapa, Mbak? Juga malam berikan aja ini. Ini sama jualan ya. Ontongnya pisang ya mbah ya? Ya. Ini tuh bunganya pisang. Ya, naik gelek kan kai. Terus ini ada serai ya mbah ya? Serai, berapa mbah serainya mbah? 5.000. Berapa mbah serainya? 5.000. 5.000? Ya. Kalau pepayanya berapa mbah? Pepayanya kates mbak? Katesnya. Ya katesnya berapa? Katesnya ya telu itu ya? Ya 20. 20.000 ya. Kalau ini mbak, ontongnya pisang mbak? Berapa ontongnya pisang? Berapa mbak? 320. Ya. Oh, jadi harganya kalau serai 5.000. Ya. Kalau pepayanya 20.000 dapat 3. Ya, ya. Ini ada ontongnya pisang. Ya. 20.000 dapat 3 juga, teman-teman. Mbak, saya mau beli ya, Mbak? Ya. Kilo. Kilo. Beli pepayanya, Mbak. Beli katesnya 3. Ini ya, ada lagi ya. Ya. Terus, mati dulu. Otoknya.
Ya, ontongnya. Tiga. Tiga. Ya, tapi ini. Ontongnya berapaan toh? Kali dosa. Satu 20.000. Kalau di, oh berapa toh? Tiga 20.000. Tiga dosa. Oke. Ya. Kali dosa. Berapa mbak? 50.000. Jadi ini belanjaan saya 50.000 ya mbak ya. Oh, diimbui, ditambahin sama mbahnya. Ini satu kresek 50.000 ya mbah ya. Ini loh teman-teman, satu kresek itu segini ya, isinya 50.000. Saya beli dari mbahnya. Mbah, ini buat bayar ya? Ya. Buat bayar. Apa-apa. Mbak, kalau boleh tahu anaknya berapa toh mbak? Di Mojokerto anaknya. Anaknya yang di Mojokerto? Ada berapa? Satu anaknya? Dua. Dan tiga. Mbak Kinati? Gak ada. Yugo, Kale, Peja setunggal. Mbak Kinati, Mbak, ini ada titipan dari teman-teman saya. Ya, ya, ya. Amit. Saking konco-konco kulo, titip yotro, damel Mbak Kinati. Niki yotrone Mbak, tolong dihitung ge. Ya, nggih, jenengan hitung riyen nggih. Teman-teman ini dihitung ya uangnya. Berapa, Mbak? Yang malam. Kucingnya lihat Mbah loh. Iya. Iya. Tujuh mbak, 700. Ya, 700 ya uangnya. Tak kirain mau dihitung lagi. 700.000 nggih. Alhamdulillah ya mbak. Mbak Kinati, saya mau pamit dulu ya. Teman-teman titipannya sudah saya sampaikan senilai 700.000 kepada Mbak Kinati ya. Mbak Kinati, saya mau pamit dulu ya. Semoga dagangannya lancar nggih. Ya. Mugi-mugi laris nggih, Mbak. Ya. Nggih pun Mbak kula pamit riyen nggih. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Niki kula betong nggih, Mbak? Nggih. Matur suwun nggih, Mbak? Nggih. Matur suwun dipun sumang. Nggih. Nggih, terima kasih, Mbak. Nggih. Angsal salam saking konco-konco kula nggih, Mbak. Nggih. Nggih, pun kula Balerian. Aku gak kateku minangka. Nggih, nggih, mboten napa-napa, ampun. Nggih, matur sembahnuwun. Mbak Kinati. Saya balik dulu nggih. Ya, ya. Assalamualaikum. Selamat ya. Ya, sama-sama. Iya, Mbak.